lagi semua grup kita sudah informasikan terkait dengan kejadian yang ada di Mongolato. Ini kediaman Bapak Guntur Tani. Kami menerima informasi 13.20. Jadi memang di setiap penanganan kebakaran itu kejadian agak terlambat informasi kemasan kami. Paling tidak kami sudah dengan time respon kami itu 10 menit dari lokasi, dari kantor sampai di lokasi. Setelah kami menerima informasi, jadi target kami 10 menit. Tadi kurang lebih 5 menit lah, sudah bisa berada di lokasi. Berapa pemadam dikerahkan, Pak? Jadi kalau untuk damkar Kabupaten Gorontalo, 1 unit. Selebihnya Kota Gorontalo, kemudian ada Bone Bolango, ada provinsi, ditambah dengan Kota Keno. Jadi jumlah 6 unit, tadi saya lihat juga sudah ada yang dari PMI. Berapa lama proses pemadaman tadi? Kalau proses pemadaman itu bisa saja melihat kondisi yang ada ini, ya kurang lebih 3-4 jam, sampai dengan proses pendinginan. Apa kendalanya tadi, Pak? Kalau kendalanya ini memang kita akses jalan ini jalan trans. Yang pertama kemacetannya itu di parkiran motor, parkiran mobil yang hendak melihat kejadian ini. Memang kami di setiap kejadian seperti itu. Tapi kami berusaha bagaimana membagi tugas antara unsur kepolisian, unsur TNI, dan kami sendiri untuk mengamankan TKK, lokasi tempat kejadian kebakaran. Pak, ini rumah kosong, Pak? Ini rumah kosong? Sesuai informasi yang beredar, rumah ini kosong. Pak, jadi penyebabnya apa? Bukan penyebab kebakaran apa, Pak? Kalau kami sebenarnya belum bisa menyimpulkan karena petugas kami sedang melakukan penyelidikan di lapangan. Dan setelah datang akurat, tapi biasanya kalau tidak ada orang, kemudian ada kebakaran, itu bisa saja ada apa arus ya, arus pendek atau colokan yang sempat kita lupa. Pak, tadi.